Ruko Turempes, kami silakan kembali ke tempat semula. Baik Bapak Ibu hadirin. Deteksi yang... News. Bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Oku, Kepengurusan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Oku masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2026 secara resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua KORMI Provinsi Sumsel Haja Samanta Tiffany HD. Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022. Pelantikan ini ditandai dengan pembacaan surat keputusan KORMI Provinsi Sumatera Selatan nomor 04/SK/KORMI-1/2022 tentang pengukuhan pengurus KORMI Oku dan dilanjutkan pelantikan serta penyerahan bendera pataka dari Ketua Umum KORMI Sumsel ke Ketua KORMI Kabupaten Oku Yeni Elita SP, D, MM dan diakhiri penandatanganan berita acara pelantikan. Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Sumatera Selatan nomor 04/SK/KORMI-Sumsel/1/2022 tentang pengukuhan pengurus KORMI Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2022-2026. Menimbang dan seterusnya. Pelantikan Ketua dan Kepengurusan KORMI Kabupaten Oku disaksikan langsung oleh PLH Oku Dr. Andes Haji Edward Chandra MH, Forkopimda Oku beserta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Oku serta tamu undangan lainnya. Ketua KORMI Kabupaten Oku yang baru dilantik, Yeni Elita SP, DMM di dalam sambutannya menyampaikan, KORMI adalah organisasi wadah berhimpun keolahragaan nasional sebagai satu-satunya induk organisasi olahraga rekreasi masyarakat Indonesia yang berstatus mandiri. Dengan ada tujuan, diantaranya menanamkan gaya hidup sehat, menyebarluaskan olahraga ke segenap lapisan masyarakat, karena KORMI ini tidak ada batas umur, dari muda maupun tua, itu bisa tergabung dalam KORMI. Kemudian ketiga, meningkatkan kualitas kesehatan pastinya. Yang keempat, melestarikan dan mengembangkan olahraga tradisional yang berbasis nilai-nilai budaya Nusantara. Sementara itu, PLH Bupati Oku Dr. Andes Haji Edward Chandra MH sekaligus pelindung KORMI Oku menyampaikan, bahwa pemerintah daerah sangat bangga dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas terbentuknya pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia KORMI di Kabupaten Oku ini. Edward berharap KORMI Oku dapat bermanfaat besar dalam rangka memperkenalkan potensi wisata alam yang sangat indah sekaligus membangkitkan komitmen bersama dalam mengangkat kearifan lokal yang perlu kita jaga keindahannya dan kita lestarikan serta dikembangkan sehingga dapat dikenal secara luas. Acara pelantikan dan pengukuhan diisi dengan penampilan persilat dan olahragawan yang ada di bumi sebimbing sekundang dan senam aerobik serta pertunjukan permainan tradisional lainnya. TV akan bincang-bincang bersama Mas Sasa, Ketua KORMI Sumatera Selatan, dan Yeni, dapat teman-teman kami dulu. Untuk kedepan-kedepan, kalau boleh tahu, dasar KORMI. Untuk kedepannya, dari KORMI Sumatera Selatan, itu di bulan ini dan di bulan Maret, itu melantik KORMI 17 Kabupaten Kota. Selanjutnya di bulan Juli, kita akan fokus kepada Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Kedepannya, kita ada itu.